Halo semuanya, selamat datang di channel History Nusantara. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Di tanah yang subur dan kaya budaya Indonesia, ada seorang pahlawan yang memainkan peran penting dalam sejarah bangsa. Dialah Sultan Hasanuddin, pahlawan dari Sulawesi Selatan yang membela tanah airnya dengan gagah berani. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 di Kerajaan Gowa Talo, yang pada saat itu merupakan kekuatan dominan di Sulawesi Selatan. Ia tumbuh dengan pendidikan yang kuat dan menguasai seni perang serta strategi militer. Namun, kekuatan kolonial Belanda semakin berkembang di wilayah ini. Mereka berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Gowa Talo. Melihat ancaman ini, Sultan Hasanuddin bersumpah untuk melindungi kehormatan dan kemerdekaan tanah airnya. Ia memimpin perlawanan dengan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Sultan Hasanuddin membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan untuk melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1666, pecahlah perang besar yang dikenal sebagai Perang Makassar, di mana pasukan Sultan Hasanuddin bertempur melawan pasukan Belanda yang lebih besar. Dalam setiap pertempuran, Sultan Hasanuddin menunjukkan kecerdasan taktisnya. Ia menggunakan strategi gerilya, memanfaatkan keunggulan medan, dan melibatkan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan pidato-pidato yang menginspirasi, Sultan Hasanuddin membangkitkan semangat juang rakyatnya. Ia menyatukan berbagai suku dan etnis dalam perjuangan bersama untuk meraih kemerdekaan. Namun, Sultan Hasanuddin juga berusaha mencapai kesepakatan damai dengan Belanda. Ia menjadi seorang diplomat ulung, menjalin hubungan dengan pihak kolonial untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Sayangnya, Sultan Hasanuddin akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1669 setelah bertempur dengan gagah berani selama 3 tahun. Ia dipaksa menyerah, tetapi semangat perjuangannya tetap hidup dalam hati rakyat Sulawesi Selatan. Meskipun dalam penahanan, Sultan Hasanuddin tetap menjadi simbol keberanian dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Warisannya yang besar masih dirayakan hingga saat ini, menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk mempertahankan kebebasan dan menghormati jasa-jasa pahlawan sejati. Sultan Hasanuddin, pahlawan dari Sulawesi Selatan, telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Semangatnya dalam melindungi dan memperjuangkan kemerdekaan akan terus dikenang oleh bangsa ini. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.